Okey, takut nak isi sebab tak ada kelulusan dari Menteri Kewangan dan KWSP lagi. Okey, macam ni. Sebenarnya awak tengok satu video. Awak tak scroll semua video-video saya, awak tak tahu semua. Okey. Kebanyakan manusia ataupun orang kita banyak tengok kepada fakta. Dia tak check semua. Dia tak baca, malas nak baca, malas nak tengok. Okey. Tahu-tahu nak damn terus. Okey. Macam inilah. Nama pun borang tuntutan, iaitu borang aduan KWSP 2.0, yang mana semua pecarum yang kalau betul-betul mereka memberi sokongan ataupun nak keluarkan duit mereka harus buat borang aduan bersama pihak PJIR, dan pihak PJIR akan lampirkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Kewangan tak lama lagi ni. Okey, so kita pun dah dapat persetujui daripada Menteri Kewangan untuk berjumpa dan bersidang menerangkan empat unsur tuntutan KWSP 2.0. Jadi, kalau kepada encik ataupun puan, kalau rasa was-was, tak apa, jangan isi. Kita pun tidak memaksa. Jadi, kita galakkan kepada mereka yang betul-betul dah terdesak, nama pun pengeluaran secara bersasar, tidak terbuka kepada umum. Jadi, pengeluaran kali ini, kita target kepada orang-orang yang betul-betul memerlukan. Okey, jika anda memerlukan, anda isi borang. Dan kita tak pun cakap kalau awak isi borang besok dapat keluar, tidak. Kita kena ada proses. Okey, sebelum ni kita jumpa senator negara, lepas tu dah senator negara 5 orang dah bersetujui tetap pengeluaran secara berasasar. Dan pakar ekonomi pun dah bersetujui kali ini kalau nak keluarkan KWSP, keluarkan secara bersasar. Nampak? Dan kami dah serahkan empat unsur tu kepada timbalan Menteri Kewangan 2. Kita dah serahkan. Dan kita dah akan dapat temu janji nanti sebelum bentang bajet bulan 10 ini. Faham? Kalau nak tunggu Menteri Kewangan ataupun Perdana Menteri, yang lepas kita cakap kali terakhir. Dan kali ini kita hanya tuntut kepada mereka yang isi borang saja. Kita takkan minta untuk buka kepada umum. Sebab pengeluaran ini pengeluaran secara bersasar. Jadi kena faham dekat situ. Kalau tak ada mana-mana badan-badan, mana NGO yang tuntut untuk hak rakyat, maka tidaklah sama sekali mereka akan mengeluarkan KWSP secara terbuka. Faham? Faham tak kat situ? Tak ada tuntutan, maka pihak kerajaan tidak akan buka pengeluaran kali ini. Faham? Kalau ada tuntutan, pihak kerajaan akan umumkan nanti. Tapi nak tahu sebab apa?